Woi, Rosman. Woi. Woi, yang handuk kelih orang tu bersewa. Dominasi kelih. Keluim makanan. Warung nasi keluim. Oh, mama. Okay, assalamualaikum semua. Okay, kami berada di warung nasi keluih bawai garing. Lokasi dia dekat Tayang, macam kita beritahu tadi, di depan Santai Cafe di Kuala Tayang. Menu dia memang kena dengan selera kita lah, orang Melayu, orang Malaysia. Dengan bawai goreng dah memang top. Di Malaysia pun boleh cuba, dia memang goreng, dia memang garing elok. Ikan pun fresh, lepas tu ada udang. Kalau orang yang tak tahu lagi di Langkawi ni, Kuala Tayang ni lokasi dia dah lama pun Kuala Tayang. Memang nelayan-nelayan akan bawa balik hasil laut ke JT lah. Jadi sini JT Kuala Tayang. Tak maaf lah ada bunyi noise sikit sebab kedai ni betul-betul tepi jalan. Kalau hampa main kot Tayang ni, lepas pada Masjid Tayang, depan Santai, memang jumpa kedai ni. Sebab tu apa nampak kereta lalu lalang dan bunyi agak bising sikit. Tapi apa yang aku nak cerita dekat sini, makanan dia memang betul-betul padu. Tiga kawan aku dah cakap padu lah, aku pula nak try. Ni dia punya bawai. Ha. Bawai dia sedap, fresh. Betul tak? Fresh kan? Sebab kalau tak isi dia lain kalau yang tak fresh. Banyaklah motor geng-geng ni. So yang ni makan untuk 6 orang. Dia prepare untuk ikan bawal yang besar lah. So dia ada macam-macam saiz. Saiz untuk seorang, dua orang, empat orang, enam orang. Jadi hampa boleh pilih set-set dia tu. Macam hari ni the main dia punya dia punya menu adalah nasi keluih dengan ikan bawal ni. Padahal set dia macam-macam lagi ada. Macam hari ni dia bagi udang masak merah, daging cicah ni, kaisik ni, gulai dengan asam pedas. Lepas tu dia ada kids menu, dia buat prepare sikit. Kalau ada anak, dia boleh buat portion untuk kanak-kanak. Kena dengan selera. Macam Mak Dan kata tadi, tak sedap, dia dah tambah 2 pinggan. Aku baru sepinggan tak habis hari ni. Daripada balon dulu tadi. Bendi muda tak apa. Jangan bini muda. Yang paling best satu lagi apa dia guys? Dia punya ulam-ulaman sangat banyak. Banyak selection. Ada terung bulat, ada salad, ada tomato, ada timun, ada macam-macam lah. Satu yang jantung pisang. Jantung pisang pula. So memang best. Ulam-ulaman tak boleh lari daripada kita. Ha? Jantung pisang ni payah nak jumpa weh. Tapi dia ada fresh. Sebab di belakang ni ada kebun pisang. Bukan gila pisang. Bunga betik. Ini bunga betik padam. Lepet-lepet sikit, bau best. Macam apa? Nak makan ikan bawal garing. Buh sikit kuah. Kuah gulai. Gulai dia pekat weh. Mocik. Bawal sikit. So dia ada tiga selection sos. Dia ada bukan sos lah, pencicah. Ada sambal belacan, ada sambal kicap dengan sambal kerisik. Kicap sikit. Gue dengan nasi sikit.
tu. Padu dia sedap. Gula dia sedap. Bawang dia garing. Dengan ada bawang-bawang tabuk sikit. Cicah dengan sambal. Angkat. Bawa makan lah. Tak tahu bari Adin. Ini nyempol. Aku dua pinggan kot. Padang tak sah. Padu. Walaupun dari kuah mai terayang. Tapi cukup tak berhampur kan. Cuma lagi jeng kuah. Makan. Gulai ikan bawal. Sedap ikan fresh. Udang, udang sambal. Dah, sedap juga. Pedas tak? Pedas. Pedas sikit lah. Daging. Daging rebus kan? Daging rebus cicau. Daging rebus cicau dengan sambal risik. Macam makan dekat rumah Nurio. Mak Dan sebenarnya tak besar makan asam pedas. Tapi hari ni try makan. Asam pedas. Memang padu asam pedas lah. Tak bisa makan. Tiba-tiba main makan sudah. Tak pedas sangat. Memang sempoi. Biar. Kena tambah. Kena tambah. Kena tambah. Oh, lajunya makan. Okey semua. Kita pun dah makan, dah kenyang dah dekat warung nasi Kelui ni. Kelui tu kira macam kita jemput orang main kedai lah. Kelui. Bahasa Kedah nama lah. Kedai ni buka pukul berapa dah? Sampai pukul berapa? 5 sampai 12. 5 sampai 12. Lepas tu tutup? Tutup hari Rabu. Hari Rabu jangan duk main lah. Hari Rabu main tak ada. Tapi kalau terlajak main ke kedai depan ni buka? Buka. Hari Rabu pergi kedai santai lah. Okay, so menu yang kami makan tadi malam. Kita set nasi Kelui untuk 6 orang lah. RM65 set tu. Kemudian malam juga ada set untuk seorang, dua orang, 4, 6. So depends saiz ikan pun tengok kalau pemain seorang dua orang, saiz ikan bawal tu kecil. Lepas tu dia ada bawal besar untuk family. Lepas tu dia ada side juga. Side-side menu tadi macam udang masak sambal. Tak kisah apa semua, tapi apa? Ada ayam, daging, ada ayam, sotong, daging, udang, okay, ikan. Wow. Ikut pada customer dia nak masak apa semua ada. Terbaik lah. So memang kira kami Cik B, Cik Nau kaki jalan ni, kita jalan-jalan-jalan merata. Kira memang ada orang lain buat bawal goreng garing ni. Tapi dia punya set tu unik lah. Unik dan orang kata apa, kena dengan selera. Dia punya plating pun cantik. Lepas tu yang penting ulam-ulaman dia. Ulam-ulaman dia pun fresh. Lepas tu dari segi seafood dia pun fresh. Pasal kalau hampa tahu macam aku kata tadi, Kuala Teriang ni nama pun Kuala Teriang. Kalau di Langkawi ni dia ada jeti nelayan dia lah. Jadi bawah depan tu je. Jadi pakat-pakat lah je mai di warung ni hampa boleh try sendiri. Tengok kawan aku makan tadi Mak Dan, 3 pinggan. Dia selalu makan sepinggan dia. Tadi yang macam hampa tengok tu ayak dia ada first antara signature ayak nyok lah. Ayak nyok. Lepas tu kedua dia ada yang gelas besar. Mana kata juices lah malah. Juices. Segala jenis juices sampai boleh pilih saiz gelas. Maksudnya okey, pilih saiz gelas. Lepas tu ayak panas pun sama. Ada dua jenis gelas, kecil dan besar. Lepas tu normal punya saiz ayak lah. So tadi yang pernah tengok dalam menu ni, so semua ada lah. Yang mana kaki minum banyak-banyak tu. Goreng-goreng. Sabar awal suku lalu. Okey, goreng-goreng pun ada. Jangan kata ingat set nasi tu saja. Kalau siapa yang dah kenyang, contoh nak makan goreng-goreng pun ada di kedai ni. No? Satu lagi untuk kanak-kanak. Kanak-kanak kalau dah mai tu, kita ada portion kanak-kanak punya. Portion kanak-kanak, ada nasi putih, ayam goreng. Okay. Lepas tu ada, kalau dia tak mau ayam, boleh bagi daging, apa-apa. Lepas tu set telur dadar, telur mata, lepas tu nugget, spring roll, samosa, fries, semua ada. Semua ada. InsyaAllah. So, pakat-pakat lajuk mai kedai tepi jalan. Memang mudah. Kalau lo dah buat ni lah, pin dalam Google, maksudnya belum cari lagi warung nasi Kelui. Belum lagi. Lah. Kalau mereka nak cari, cari santai lah. Cari santai. Cari, betul-betul. Santai kedai abang. Kita depan ni. Santai Cafe. Hampa cari dalam Waze pun dah ada dalam Google. Sebab dah lama dah Santai Cafe. So bertentang dengan dia.
warung nasi keluar ni. Okey, Mala, belum mai try lagi? Ya. Jemputlah mai noh. Insya-Allah, siapa yang nak makan makanan tradisional? Wei, suku lalu lagi kan? Siapa yang nak suka jenis masakan ulam-ulaman tradisional, jenis kari, asam pedas, masak sambal. Sambal pun bukan cara sambal kita tomeh dulu ke apa tak. Ni memang pecah minyak hitamnya, sambal betul-betul. Kita bagi makan, memang semua ada. InsyaAllah, boleh nak try. Kelui-kelui, Mai lah. Kelui. Okey, terima kasih, Noh. Okay, terbaik. Terima kasih.